Untuk menutup akhir tahun, kawasan Pambil Mall banyak menggelar event-event menarik dan salah satunya saat ini telah berlangsung Pambil Mall Got Talent. Acara Pambil Got Talent ini merupakan agenda tahunan yang selalu rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi para masyarakat Kota Batam yang memiliki bakat baik dalam tarik suara, dancing, fashion show, dan magician. Joni selaku ketua panitia Pambil Got Talent menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan kali ini adalah kegiatan yang kedua kalinya, di mana tahun lalu pihaknya pernah dan sukses menggelar acara tersebut dengan total peserta hingga 60 grup atau perorangan. Finalnya kapan, Mas? Final itu ada besok. Minggu kemarin kita udah dapat 10 yang mendapatkan jualin tiket. Minggu ini kita bisa di 10 orang. Besok tanggal 2019 akan ada grand final Pambil Got Talent 2018. Joni berharap dengan adanya event ini bisa memajukan para talent yang ada di Kota Batam hingga bisa ke mancanegara. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.